David. Ya, jadi jadi pertama tentang beasiswa di perguruan tinggi negeri di Arab Saudi. Jadi bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi itu dimaksudkan sebagai layanan mereka kepada Islam dan Muslimin. Dan untuk saat ini ada sekitar 27 universitas negeri Arab Saudi yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional. Dan adapun mahasiswa Indonesia yang tersebar di antara 27 universitas tersebut sekitar kurang lebih 10 universitas. Jadi masih ada 17 universitas lain yang belum ada mahasiswa Indonesia. Jadi peluang untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di kampus Arab Saudi masih sangat besar. Adapun pemberian beasiswa juga merupakan visi dari Kerajaan Arab Saudi, yaitu visi 2030. Dan kita lanjut, mengapa di Arab Saudi? Jadi ini slide yang ini dan yang slide sebelumnya saya ambil dari website Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Mereka memberikan alasan kenapa mahasiswa internasional perlu untuk mendaftar di beasiswa di Arab Saudi. Yang pertama karena bahwa universitas di Arab Saudi masuk dalam daftar universitas terbaik dunia. Yang kedua, pusat penelitian kampus-kampus di Arab Saudi juga canggih. Lalu ada mahasiswa internasional yang berasal dari lebih dari 200 negara yang tersebar di seluruh kampus-kampus negeri di Arab Saudi. Lalu tim pengajar yang terkemuka juga berkualifikasi tinggi di berbagai disiplin ilmu, serta pendidikannya gratis tanpa biaya kuliah dan masih banyak keuntungan lainnya. Kemudian perihal mendaftar ke Universitas Arab Saudi, juga saya mengambilnya dari website Kementerian Pendidikan. Yang pertama, pendaftaran melalui situs web universitas yang ingin dilamar atau melalui kedutaan besar Arab Saudi di negara pelamar. Namun khusus atau secara umum, mahasiswa internasional itu hanya bisa mendaftar melalui situs website universitas, seperti itu. Adapun contoh dari mahasiswa negara tertentu yang seperti Yaman, contohnya mereka hanya bisa mendaftar melalui kedutaan besar Arab Saudi di Yaman. Adapun untuk Indonesia, itu kita langsung mendaftar ke website kampus, seperti itu. Dan kampus-kampus di Arab Saudi juga menerima pria dan wanita di berbagai spesialisasi bidang kecuali kesehatan dan spesialisasi medis. Jadi untuk teman-teman yang ingin cita-citanya ingin menjadi dokter atau apa namanya di bidang farmasi atau yang di bidang medis, maka itu beasiswa tidak tersedia di bidang tersebut. Kemudian program yang disediakan juga seperti diploma bahasa Arab bagi penutur asing, lalu ada sarjana, diploma tinggi. Adapun diploma tinggi sejauh ini belum ada mahasiswa internasional yang mendaftar diploma tinggi, lalu magister dan doktor. Dan yang terakhir di sini, memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan. Nanti di slide berikutnya, insya Allah saya akan jelaskan syarat dan ketentuan. Lalu saya mulai di kampus saya di King Abdullah University. Pertama, kampus saya ini berada di distrik Sulaimaniyah. Distrik itu mungkin selevel seperti kecamatan di kota Jeddah di provinsi Mekah. Jadi kota Jeddah itu bukan provinsi. Jadi kota Jeddah adalah salah satu kota yang berada di dalam provinsi Mekah, seperti itu. Lalu di sini ada map yang saya sediakan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang diterima dapat jika ingin mengadakan umroh atau ya biasanya umroh, maka perjalanan dari asrama ke Masjidil Haram itu sekitar 55 menit dengan mobil, dan perjalanan menuju Masjid Nabawi itu sekitar 5 jam juga dengan mobil, seperti itu. Jadi di sini lagi jarak kampus dari pusat kota sekitar 13 km dan jarak kampus dari pesisir Laut Merah sekitar 15 km. Adapun sejarah singkat King Abdullah University, bahwa KAU disingkat King Abdullah University disingkat KAU itu diambil dari nama Raja Abdul Aziz. Namanya adalah Abdul Aziz Al Saud. Beliau ini adalah pendiri Daulah Saudiyah ketiga, di mana sedikit cerita tentang sejarah bahwa
sebelum terbentuknya kerajaan hari ini yang disebut Mamlaka atau Kingdom of Saudi Arabia, dulu hanya bernama Daulah Saudia. Daulah Saudia pertama, Daulah Saudia kedua dan ketiga. Daulah Saudia pertama dan kedua runtuh, dan Daulah Saudia ketiga yang dipimpin oleh Raja Abdulaziz ini terus berdiri hingga pada saat hari ini, yang dimana pada tahun 1932 Daulah Saudia ketiga tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Arab Saudi atau bahasa Arabnya Mamlakatul Arabiyyah Suwadiyah. Dan juga beliau ini dijuluki sebagai Raja Hijaz, yaitu Hijaz itu meliputi wilayah Mekah, Madinah, Tabuk dan Yanbu, serta beliau juga dijuluki sebagai Sultan Najd, itu wilayah di sekitar Riyadh, ibu kota. Lalu KAU itu adalah singkatan dari Cambridge University, dan nama lainnya disebut juga Jamiah Muassis. Jamiah itu adalah universitas, Muassis itu adalah pendiri. Dan kampus didirikan tahun 1967. Saat ini memiliki satu kampus utama di distrik Sulaimania dan satu kampus cabang di Robigh. Jadi Robigh ini juga kota kecil dari jauh dari kampus utama. Adapun dana abadi sekitar 1 miliar US dollar. Ada bidang studi yang tersedia, ekonomi, seni, humaniora, sains dan teknologi, dan mahasiswa yang tersedia, program yang tersedia diploma S1, S2 dan S3 serta terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim. Jadi tidak khusus kepada muslim saja, seperti itu. Kemudian mengapa pilih kuliah di KAU? Maka di sini saya mengambil ranking KAU di berdasarkan top universities yang saya ambil di tahun ini, yaitu berada di 109 peringkat dunia, serta menurut The World University Rankings itu 201 sampai 250. Adapun kalau saya pribadi, kenapa kuliah di KAU? Sebenarnya karena saya lulusnya di KAU, saya diterimanya di KAU. Karena pada saat itu saya mendaftar di 4 Universitas Arab Saudi. Tujuan utama saya yaitu kampus UIM Madinah dan Ummul Qura. Tetapi dua kampus ini saya tidak lulus. Saya tidak lulus. Dan pada saat itu saya juga mendaftar di waktu yang sama di Universitas Raja Saud di Riyadh dan juga Universitas King Abdulaziz di Jeddah. Dan akhirnya saya hanya diterima di King Abdulaziz University. Jadi kayak gitu. Jadi dulu tidak ada banyak info yang saya tahu tentang di KAU, cuman sebagai antisipasi saja kalau saya tidak diterima. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada karena KAU itu rankingnya baik atau enggak. Jadi cuman antisipasi jika kalau saya tidak diterima di UIM Madinah atau di Ummul Qura. Adapun jika teman-teman yang ingin mengetahui banyak info tentang beasiswa umum di Arab Saudi, teman-teman bisa mengunjungi di Facebook mahasiswa.indonesia.ksa atau PPMI Arab Saudi atau Instagram PPMI Arab Saudi. Adapun untuk informasi umum beasiswa di KAU, teman-teman bisa mengunjungi Facebook PPMI Jeddah, lalu Instagram PPMI Jeddah dan atau website ppmijeddah.org.id. Oke. Lalu fasilitas utama untuk mahasiswa S1, penerima beasiswa diploma dan S1, di sini yang pertama beasiswa itu gratis dan diberikan uang saku per bulan antara 840 real Saudi sampai 990 tergantung jurusan dan program. Untuk Ma'had Lugha atau diploma bahasa Arab dan fakultas seperti bahasa Arab, syariah atau yang sosial sastra, itu uang sakunya adalah sekitar 840 real Saudi. Adapun sains, engineering dan yang di bidang seperti itu diberikan beasiswa 990 real Saudi per bulan. Juga diberikan asrama gratis, di mana asrama ini untuk asrama mahasiswa itu 3 km di luar kampus. Adapun asrama mahasiswa itu di dalam kampus. Juga diberikan tunjangan perjalanan tahunan, yaitu tiket pesawat pulang dan pergi. Dan untuk kampus di KAU itu
mereka memberikan tiket pesawat dari Jeddah terus Jakarta sampai bandara terdekat rumah gitu. Contohnya kalau saya turunnya di, saya berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau saya pulang, saya diberikan tiket Jeddah Jakarta Saudi Airlines, terus Jakarta Makassar Garuda, terus Makassar Sugimanuru, itu bandara di kampung saya. Seperti itu. Juga baliknya nanti seperti itu. Jadi kampung terus Makassar, Makassar Jakarta, Jakarta ke Jeddah. Juga ada bus asrama pulang pergi juga gratis serta asuransi kesehatan penuh. Mungkin ini contohnya seperti kemarin ada teman dari Afrika, dia sakit di operasi usus buntu, itu di rumah sakit kampus atau rumah sakit pemerintah gratis. Atau kemarin istri, ada istri mahasiswa yang melahirkan juga dirawat di rumah sakit gratis. Kemarin juga sempat ada pertandingan bola terus cedera patah kaki. Jadi juga dirawat gratis seperti itu. Lalu fasilitas penunjang lain, teman-teman yang diterima di KAU atau secara umum di kampus-kampus di Saudi, teman-teman bisa ibadah haji umroh atau ziarah Masjid Nabawi. Teman-teman juga bisa apply visa keluarga untuk ibu dan ayah. Biasanya teman-teman mahasiswa itu meng-apply pada saat graduate atau saat acara kelulusan gitu. Juga diberikan hadiah 1000 riyal per bulan bagi mahasiswa berprestasi, yaitu di mana apabila IPK dalam 2 semester berturut-turut itu 4,5 sampai 5,0. Karena untuk di KAU itu mengabdosi menerapkan sistem IPK itu standar 5,0 seperti itu. Adapun ini fasilitas yang lain seperti berkuda, olahraga, gym, perpustakaan, juga masjid. Masjid ada masjid kampus dan masjid asrama, kolam renang dan sepak bola dan lain-lain. Lanjut terus, saya mau cek dulu suara saya jelas enggak? Tes? Masuk bang. Jelas ya suara saya? Jelas. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut lagi. Dan sekarang saya sedikit berbicara tentang fakultas. Di sini saya tidak akan membacakan satu persatu karena sangat banyak. Yang saya ingin tekankan di sini teman-teman bisa lihat yang berada di kolom biru dan kolom kuning serta yang berhuruf warna putih serta warna merah. Jadi di sini saya sudah kasih keterangan bahwa jurusan-jurusan yang berada di dalam kolom biru itu hanya untuk siswa yang SMA-nya jurusan IPA atau yang SMA-nya mereka punya pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, kayak gitu. Adapun yang kuning itu bisa dipilih untuk IPA, IPS, dan bahasa, oke. Adapun yang huruf warna putih itu hanya bisa dipilih untuk laki-laki dan perempuan. Adapun contohnya di sini ilmu politik yang berwarna merah ini hanya bisa dipilih untuk laki-laki, jadi perempuan nggak bisa pilih. Contoh lagi di sini fakultas teknik, jadi teknik penerbangan, teknik kimia, material, sipil, dan lingkungan, dan semua yang berwarna merah ini hanya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, teknik elektro, komputer, dan teknik industri, kayak gitu. Di sini lagi ada fakultas ilmu kebumian, berwarna merah, hanya untuk laki-laki. Adapun untuk fakultas seni dan humaniora, di sini kebanyakan mahasiswa internasional belajar seperti ada fakultas syariah dan studi Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat langsung di website kampusnya. Lalu di sini ada fakultas hukum, hanya ada satu jurusan yaitu sistem hukum. Saya kurang paham juga. Lalu lanjut lagi, di sini fakultas meteorologi dan lingkungan dan pertanian lahan kering juga hanya untuk laki-laki yang SMA-nya jurusan IPA. Terus di sini roadmap maksudnya proses kita menempuh pendidikan S1, diploma atau S1 di Arab Saudi. Saya akan jelaskan di slide berikutnya biar lebih detail. Oke, jadi di sini ada saya bagi dua, ada yang di sebelah kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri ini, jadi yang warna garis biru putus-putus ini perjalanan dari negara kita. Jadi untuk
yang di kiri dan di kanan ini mereka sama-sama diterima di Mahat Lugo atau di Diploma Bahasa Arab. Jadi gitu. Tetapi perbedaannya yang di kiri ini dia ingin masuk jurusan selain syariah. Adapun yang di kanan dia ingin masuk jurusan syariah. Maka ada perbedaan di situ, ada perbedaan serta durasi pendidikannya. Kayak gitu. Jadi di sini saya beri catatan bahwa untuk program Mahat Lugo itu minimal 1 tahun maksimal 2 tahun dan program pendidikannya itu 4 tahun sampai 5 tahun. Program S1 4 tahun dan 5 tahun. Jika digabungkan untuk yang mahasiswa yang diterima di Mahat terus ingin jurusan selain syariah, itu total durasinya paling cepat 5 tahun, paling lambat 7 tahun. Kayak gitu. Adapun mahasiswa yang diterima di Mahat Lugo terus lulus Mahat Lugo dan ingin masuk syariah, maka dia bisa seperti ini, kurang lebih sama, paling cepat 5 tahun, paling lambat 6 tahun. Kayak gitu. Saya lanjut lagi. Adapun yang di slide yang ini, teman-teman atau calon mahasiswa yang diterima langsung S1 atau yang mereka pada saat mendaftar memilih jurusan langsung program S1. Adapun jika dia memilih jurusan S1 dan ingin masuk jurusan selain syariah, jika seperti ini dia dari negaranya terus langsung masuk tahun persiapan. Tahun persiapan nanti saya jelaskan seperti apa itu tahun persiapan. Oke. Okay. Adapun durasi itu 4 tahun sampai 5 tahun. Adapun di sebelah kanan sini yang ingin masuk S1 terus dia ingin syariah, maka dia bisa langsung masuk ke pilih jurusan. Jadi rutenya dari negara dia terus wawancara, lulus wawancara terus masuk jurusan syariah. Jadi ada bedanya antara yang masuk di tahun persiapan dan yang masuk ke jurusan. Akan lebih cepat. Kita lanjut lagi, di sini ada kabar baiknya karena sebagian teman-teman yang ingin masuk ke kampus Saudi khususnya program S1, mereka mengeluh karena terlalu lama untuk menyelesaikan program S1. Kabar baiknya adalah tahun ini Kementerian Pendidikan Arab Saudi membuat aturan baru tentang durasi berkuliah di S1 di perguruan tinggi negeri di Arab Saudi. Jadi untuk tahun ini, dalam satu tahun ajaran terdiri dari 3 semester. Dan satu semester terdiri dari 13 pekan atau 3 bulan 1 pekan. Jadi yang awalnya 4 tahun pendidikan, karena hanya ada 1 tahun hanya 2 semester, ketika diterapkan sistem yang baru ini, itu bisa diselesaikan dengan 2 tahun 6 bulan. Jadi bisa lebih cepat, kayak gitu. Jika tidak ada kendala atau remedial atau lain-lain. Adapun yang 5 tahun bisa diselesaikan dengan 3 tahun 3 bulan, kayak gitu. Adapun yang di sini, ini saya ambil dari website Kementerian Pendidikan. Ini adalah jadwal kalender akademik untuk tahun ini. Di sini saya karena bahasa Arab jadi saya kasih keterangan semester 1, semester 2, semester 3. Jadi dalam satu tahun ada 3 semester. Kayak gitu teman-teman. Ini kabar baik sekali. Oke. Di sini saya jelaskan sedikit tentang tahun persiapan. Jadi secara umum untuk kampus di Saudi ada yang namanya tahun persiapan. Tapi saya kurang tahu di kampus-kampus lain. Untuk di KAU sendiri, tahun persiapan itu adalah tahun pertama bagi mahasiswa yang ingin memulai program S1. Jadi setiap mahasiswa yang ingin memulai program S1 di KAU harus melewati tahun persiapan ini. Namanya kalau bahasa Arab sanad tahdhiriyah. Kecuali mereka yang ingin masuk fakultas syariah, itu mereka bisa skip tahun persiapan. Jadi durasinya 1 tahun. Dan satu tahun ini termasuk dari total program sarjana tersebut. Misalkan total program sains di Fakultas Sains 4 tahun, 1 tahun di tahun persiapan, plus 3 tahun di Fakultas Sains, kayak gitu. Jadi dia bukan tambahan gitu, dia termasuk dalam program sarjana tersebut. Adapun di sini, untuk tahun persiapan itu ada 2 jalur, sebenarnya ada 3 jalur. Jalur sains, jalur sastra, dan jalur namanya jalur sihir atau kesehatan. Cuman karena kesehatan kita tidak bisa masuk, jadi saya bahas 2 saja.
Jadi di tahun persiapan itu terdiri dari 2 semester. Di setiap semester kita akan menyelesaikan mata kuliah ini ada 7, dan jalur sains itu dimasuki hanya bisa dipilih oleh mahasiswa SMA yang jalurnya yang jurusannya IPA. Adapun jalur sastra ini itu bisa dipilih yang IPA, IPS atau bahasa, mereka bisa pilih jalur sastra. Dan di sini memiliki perbedaan. Di sini ada mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu ini. Namun tujuan dari tahun persiapan ini untuk membimbing mahasiswa ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan keterampilan mereka. Jadi pada saat teman-teman memulai kuliah S1, contohnya saat saya lulus Mahat Lugo terus saya diterima di S1, saya memulai program S1, di tahun persiapan ini kita belum memilih jurusan. Bahkan tahun persiapan ini kita sangat berkompetisi dengan 2000-an atau lebih mahasiswa internasional adapun mahasiswa lokal. Karena kita saling memperebutkan kursi untuk masuk ke fakultas. Jadi tujuan dari tahun persiapan ini kayak gitu, untuk melihat kemampuan siswa apakah dia pantas untuk memasuki fakultas kedokteran misalkan atau engineering dan lain-lain. Dan itu ditentukan berdasarkan IPK siswa tersebut selama 2 semester di tahun persiapan, kayak gitu. Lalu di tahun persiapan juga ada yang namanya kelas bahasa Inggris, itu satu paket. Kelas bahasa Inggris juga sebenarnya ada 5 jenis, tapi di sini ada 2 jenis yang saya masukkan karena hanya yang akan dilewati oleh mahasiswa internasional, apakah ELIS yang di sini yang saya tulis ELIS, kelas bahasa Inggris yang ELIS atau yang ELIA gitu. Jadi untuk kelas bahasa Inggris ini itu cukup memakan waktu karena selain kita belajar mata kuliah yang 7 ini, kita juga belajar bahasa Inggris selama 2,5 jam tiap hari. Mulai dari hari Ahad sampai hari Kamis. Jadi, saya jelaskan dulu, ELIS itu ditunjukkan kepada siswa yang ingin masuk fakultas di KAU, di mana bahasa Inggris adalah satu-satunya atau bahasa pengantar utama. Ini termasuk contohnya fakultas kedokteran, sains, dan teknik, di mana bahasa Inggris sangat menentukan. Jadi kita harus menyelesaikan program ini atau harus lulus atau kita harus memiliki TOEFL. Di sini saya sudah ada kolom di atas sebelah kanan untuk meng-skip kelas bahasa Inggris ini. Kita bisa skip kelas ELIS ini, yang ELIS, jika kita memiliki nilai IELTS minimum 5,5 atau TOEFL IBT minimum 59. Adapun kelas yang ELIA ini itu ditujukan kepada siswa yang ingin masuk selain jurusan bahasa Inggris, selain jurusan kedokteran, engineering, dan sains. Contohnya mereka ingin masuk ke fakultas atau jurusan hukum atau jurusan bahasa Inggris misalkan, seperti itu. Dan adapun untuk men-skip kelas bahasa Inggris yang ELIA, tipe ELIA ini, teman-teman harus memiliki nilai IELTS 5,0 dan TOEFL IBT 45, seperti itu. Adapun kalau kita lulus dari IELTS ini, itu tujuannya atau minimal kemampuan bahasa Inggris kita adalah level B1, kayak gitu. Jadi saya lanjut lagi. Adapun di sini pendaftaran mahasiswa baru untuk di kampus di Arab Saudi untuk S1 secara umum itu 2 kali penerimaan. Jadi dalam 1 tahun 2 kali penerimaan. Biasanya penerimaan dibuka bulan Mei dan Juli, seperti itu, atau di bulan September sampai November. Namun karena kemarin sempat pandemi, jadi kadang pendaftaran itu tertutup, seperti itu teman-teman. Adapun di sini untuk aplikasi secara online, teman-teman bisa mengakses link yang di sini untuk program diploma. Adapun untuk program S1, itu teman-teman bisa mengakses yang ini. Lalu untuk jenjang pendidikan, ya itu tadi saya sudah sebutkan, diploma bahasa Arab maksimal 2 tahun, S1 itu 4 tahun sampai 5 tahun. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang saya beri tanda bintang ini adalah yang wajib. Yang pertama, paspor. Kita harus buat paspor. Terus paspor
wali atau mahram bagi akhwat, bagi calon mahasiswi. Terus transkrip nilai dan ijazah SMA atau sederajat. Terus di sini yang dilegalisir oleh 4 lembaga, tapi nanti dilegalisir ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus. Adapun untuk mendaftar itu tidak perlu dilegalisir. Juga ada CV, ada foto pribadi, juga ada sertifikat bahasa Inggris. Di sini sertifikat bahasa Inggris ini opsional, tetapi semakin kita melengkapi dokumen, maka semakin besar peluang kita untuk diterima. Dan di sini ada persyaratan umum, yaitu umur ijazah SMA tidak lebih dari 3 tahun, dan nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajat minimal baik, yaitu 70 ke atas. Lalu masa berlaku paspor minimal 2 tahun pada saat mendaftar. Lalu bagi mahasiswi, ini memiliki mahram atau wali yang tinggal di Arab Saudi. Bisa untuk kakaknya yang sedang berkuliah atau mungkin orang tuanya yang bekerja. Dan di sini ada tutorial pendaftaran diploma atau S1 untuk laki-laki dan perempuan. Teman-teman yang mencari tahu bagaimana cara mendaftar di KAU bisa langsung melihat di sini, melihat di YouTube, di PPMI Jeddah, judulnya webinar mengenal King Abdullah Aziz Al-Berkat. Teman-teman bisa langsung mengecek di sini. Adapun catatan sedikit, dokumen dapat berubah tiap tahun dan legalisir di 4 lembaga, yaitu Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Ini tergantung dari jurusan atau tergantung dari sekolah kita. Kalau SMA atau sederajat, kita dilegalisir ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau aliyah atau yang sederajat, itu dilegalisir oleh Kementerian Agama. Tetapi ini juga tergantung dari aturannya, tiap tahun bisa berubah. Dan durasi pendaftaran hingga pengumuman kelulusan, itu paling cepat kita mendapat email dinyatakan lulus, itu 6 bulan. Dan paling lambat itu bisa bertahun-tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan setelah kita diterima, mendapat email selamat Anda diterima, maka kita menunggu lagi 3 bulan untuk penerbitan visa dan keberangkatan. Seperti itu. Jadi memang untuk kampus di Arab Saudi sangat lama. Adapun untuk kampus atau fakultas yang saya sedang belajar sekarang, saya belajar di Faculty of Computing atau Fakultas Komputasi dan Informasi Teknologi. Sedikit tentang fakultas ini, ada 3 departemen, yaitu Departemen Ilmu Komputer, Departemen Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi. Dan dulu, fakultas ini sebelum terbentuk, hanya ada 1 departemen ilmu komputer yang berada di bawah Fakultas Sains. Nanti tahun 1985, fakultas independen sendiri dari Fakultas Sains, lalu berdiri Fakultas FCIT ini. Adapun untuk ranking FCIT, itu untuk berdasarkan top university cukup baik, berdasarkan subjek, yaitu berada di peringkat 59 dunia. Terus yang tadi saya sempat cerita tentang tahun persiapan, maka ketentuan penerimaan untuk fakultas FCIT ini, jika teman-teman lulus tahun persiapan, maka mata kuliah CPIT 110, ini mata kuliah belajar pemrograman Python, itu minimal 75 atau lebih. Dan matematika atau kalkulus 1, itu minimal 75 atau lebih. Dan untuk bahasa Inggris, teman-teman yang mengambil kelas bahasa Inggris, itu bahasa Inggris level 4, minimal 80 atau lebih. Adapun teman-teman yang misalkan ingin transfer fakultas, contoh dari Fakultas Sains ke Fakultas FCIT, itu standar kriteria atau persyaratannya adalah seperti ini. Untuk mata kuliah pemrograman Python itu 80 ke atas, matematika 85, dan bahasa Inggris level 4 itu 85. Dan di sini tentang program ketiganya ini, itu total pendidikannya ditempuh selama 10 semester, total kreditnya ada 140 atau SKS, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, kecuali untuk mata kuliah bahasa Arab dan pendidikan Islam. Dan untuk bahasa Arab itu ada 4, bahasa Arab 1, 2, 3, 4, dan pendidikan Islam itu ada 3, namanya
Saqofah Islamiyah 123. Lalu di sini kemarin saya sempat membuat survei untuk kepada teman-teman saya yang pernah lulus dari Mahat Lugo dan sekarang sedang belajar S1, baik mahasiswi dan perempuan. Saya menanyakan kira-kira faktor apa saja yang menjadi sebab teman-teman itu, teman-teman saya itu diterima. Lalu mereka memberikan nilai dari 0 sampai 10. Jadi untuk di sini teman-teman bisa lihat, jadi faktor pertama di sini adalah informasi. Jadi dari 21 orang itu kebanyakan mereka memilih memberi nilai 6, 8, 9, 10 bahwa informasi itu penting. Jadi untuk pencari beasiswa maka informasi itu sangat penting. Maka teman-teman yang ingin mencari beasiswa diusahakan searching dulu terus bertanya kepada mahasiswa yang sedang belajar seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang sekolah atau pondok pesantren. Maka di sini agak teman-teman bisa melihat ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang memberi nilai 5 atau mungkin aja, dan mayoritas berada memberi nilai di atas 6, 7 sampai 10. Teman-teman bisa mungkin bisa menyimpulkan sendiri dari data ini. Untuk adapun untuk nilai rata-rata rapor SMA itu sangat menjadi faktor kelulusan kita berdasarkan teman-teman yang saya yang sedang berkuliah di sini. Teman-teman bisa lihat mayoritas nilai 5 sampai 10 itu mayoritas. Hanya ada satu orang yang mengatakan enggak penting gitu. Tapi ya lagi-lagi nilai rapor jadi sangat penting. Kemampuan bahasa Arab. Jadi ini agak banyak pertanyaan apakah kita harus bisa bahasa Arab. Jadi ada 8 orang dari 20 orang. Atau kita lihatnya dari 0 sampai 3. Jadi totalnya ada sekitar 12 orang itu mengatakan enggak perlu atau enggak penting untuk bisa berbahasa Arab agar diterima di KAU. Dan yang lain sisanya memberi 3 orang, 5 mungkin kayak gitu. Jadi intinya bahasa Arab enggak terlalu penting. Adapun sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris di sini nilai 3 sampai 7 yang mendominasi. Dan ada juga nilai 0 yang sangat sepakat mereka bahwa sertifikat bahasa Inggris nggak perlu, tetapi sarannya apabila sertifikat bahasa Inggris dibutuhkan, diusahakan teman-teman mengisi, seperti itu. Lalu usia, faktor usia di sini 8 orang memilih nilai 5, yaitu ya bisa jadi ya cukup menjadi apa faktor, dan sisanya memilih 6, 7, 8, 9, 10 ini mayoritas. Jadi dulu aturannya calon mahasiswa di atas 25 itu tidak bisa. Tetapi tahun ini aturannya adalah usia ijazah SMA. Usia ijazah SMA yang tidak boleh lebih dari 3 tahun. Kayak gitu. Lalu faktor-faktor lain yang belum saya sertakan. Jadi teman-teman yang responden itu mereka juga menuliskan seperti kelengkapan berkas, walaupun berkas yang diminta hanya opsional, usahakan tetap dilengkapi. Lalu ada juga yang menuliskan surat rekomendasi dengan nilai 8, artinya sangat penting gitu. Lalu mempunyai CV yang sopan dan menarik, rekomendasi dari lembaga atau tokoh, sertifikat prestasi seperti hafalan Quran, matan, sanad Quran, dan lain-lain. Lalu di sini pengisian data form pendaftaran yang teliti dan benar serta sertifikat pendukung. Lalu di sini ada ridho orang tua, nilainya 10. Gitu. Terus ada doa dan kelengkapan berkas. Terus ini ada sering-sering cek email dan jangan sampai lupa karena pengumuman hanya lewat email. Jadi ini betul, pengumuman untuk di KAU hanya lewat email. Terus tazkiyah rekomendasi, di sini sudah. Usaha doa, sudah. Terus di sini surat rekomendasi, sudah. Dan yang terakhir, saya tidak bisa mengetahui faktor kriteria karena memang sangat random ketika kita juga nggak tahu diterima karena apa. Tapi paling saya percaya kalau faktor lulus itu kelengkapan berkas, pendaftaran, serta CV yang bagus. Jadi itu dari teman-teman saya yang pernah atau sedang berkuliah di program S1, diploma ataupun S1. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman jika ingin mendaftar di program S1 di KAU. Adapun itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi saya balikin ke Mas Ripto.